Angli Kusuma harus kaya tetap berjalan seperti ini. Jangan khawatir, Gusti. Saya akan lepaskan pangeran dari jala sihir Bahadur dengan sihir saya. Pejamkan matamu ya, pangeran. Sahabat rumah, terima kasih. Ya, sama-sama. Senang bisa bertemu dengan pangeran. Kita turun nih. Sugaru sudah menunggu kita. Iya. Kita turun sekarang, Gusti. Saya saja. Maaf, Gusti. Iya, Nyi. Maaf ya. Tunggu. Siapa itu guru? Ayo kita lihat. Selamat siang, Nyi. Gusti Pati. Maaf kalau kedatangan kami membuatnya Dewi Sintawati kaget. Tidak, Gusti Pati, tidak. Mari, silakan Gusti. Maaf, gentongnya berantakan di luar. Dua. Tidak apa-apa, Nyi, tidak apa-apa. Mari. Iya. Mari, Gusti Pati, mari. Terima kasih. Ayo, mana sembah kalian? Ini Gusti Pati Batik Madrim. Dan ini pasti Pangeran Angling Kusuma, kan? Iya. Ini Pangeran Angling Kusuma, putra Gusti Prabu Angling Dharma. Dari mananya Dewi tahu kalau Angling Kusuma akan kesini? Kakang Resi Mahasyura sudah memberitahu saya, Gusti. Dan saya akan menerima sang pangeran sebagai murid saya. Kenalkan Raden, saya gurumu Sintawati. Dan ini murid saya, Jagat Satria. Ayo, mari silakan Raden. Dan saya, Nyi Jantur. Benar, Nyi Jantur. Maaf, karena tadi tidak disebut-sebut, terpaksa saya memperkenalkan diri. Maafkan saya, Nyi. Tidak apa-apa. Ayo. Sesuai janji, hari ini aku akan memberi kalian ajian susuk sihir malih rupa. Apa kalian siap? Siap. Oh,
Ya, berhasil. Luka pada dahi kalian tidak akan apa-apa. Sekarang, usapkan tangan kanan kalian ke dahi. Maka seketika itu juga kalian akan malih. Ayo lakukan. Iya, lagi. Kalau suatu saat kalian berpenampilan seperti ini, tak akan ada seorang pun yang mengenal kalian. Sempurna, sempurna sekali. Tapi ingat, penampilan ini boleh kalian lakukan kalau memang sangat diperlukan. Iya, Ki. Dewi Kenanga, Kantil, dan kamu Cempaka. Kini kalian tidak saja bisa menyihir orang lain, tetapi juga bisa menyihir diri kalian sendiri. Sehingga kalian bisa merubah penampilan kalian. Iya. Bagaimana, Ki? Kalau sesudah ini kita utus mereka ke Maluwapati menyelidiki perkembangan, bagaimana? Sekarang juga? Ya, begitu lebih baik, Sang Prabu. Ah. Kalian baru sampai ya? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Siapa pemuda itu, Bapak? Tidak tahu. Kita lihat saja. Hei, tunggu dulu. Kalian ini siapa? Dan kenapa kalian tiba-tiba menyerangku? Hah? Aku Galar Kuwaka, pimpinan mereka. Aku penguasa daerah sini. Siapapun yang lewat di daerahku harus menyerahkan pundi-pundi emasnya kepadaku. Ayo Satria Bagus, serahkan pundi-pundi emasmu padaku. Kalau begitu, kalian rampok. Apapun namanya, ini daerah kekuasaanku. Cepat serahkan pundi-pundi emasmu padaku. Kalau tidak, ini tapal batas Maluwapati. Lebih baik, kalian menyerah untuk kuserahkan kepada Prabu Angling Dharma. Ayo, menyerah. Kurang ajar! Yeah.
pemuda itu, Bapak? Iya. Siapa dia? Hei, jangan lari! Hei, jangan lari! Raden! Jangan dikejar! Bangsat! Kuda Raden akan kembali ke Kartanegara kalau saya tidak mencegahnya. Jadi Ki Parusa mengikuti saya? Mohon maafkan saya, Raden. Saya melakukan ini karena Tita Gusti Ratu, Ibunda Raden. Kenapa? Kenapa, Ki? Apa saya harus selalu dikawal? Saya hanya bertugas untuk memastikan bahwa Raden selamat di jalan dan bisa bertemu dengan Ramanda Prabu Angling Dharma di Malopati. Ramanda Prabu Angling Dharma, katanya Bopo? Iya. Orang yang baru datang itu menyebut-nyebutnya begitu. Kalau begitu, ini berarti... Berarti... Pendekar muda itu anak Prabu Angling Dharma. Iya, Bopo. Pucuk dicinta ulam tiba. Pucuk dicinta ulam tiba? Kok Bopo bilang begitu? Kita harus bisa memanfaatkannya untuk membawa kita masuk ke Malwapati. Tapi bagaimana caranya, Bopo? Laki-laki yang baru datang itu pasti pengawalnya. Iya, kita lihat saja perkembangannya. Baik, baik. Saya akan kembali ke Kartanegara dan tidak mengikuti Raden lagi. Tapi, kalau sampai terjadi suatu hal dengan Raden, saya tidak mau disalahkan. Tinggalkan saya, Ki. Biarkan saya pergi sendiri ke Malwapati. Baik, Raden. Baik. Selamat tinggal, Ki. Ya! Kelihatannya pendekar itu tidak mau diikuti. Ini memudahkan kita untuk memperdaya anak muda itu. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bopo? Kita ikuti saja dulu. Kalian dari udara, Bopo lewat darat. Baik, Bopo. Aku harus terus. Aku harus menyawa Raden dan Wenda sampai ke Malpati. Ya. Itu Sugalo. Jagal Alugoro. Iya, Niratu. Kamu selidiki Raden Angling Kusuma yang kita cari ada di sana atau tidak, di antara murid-murid itu. Iya, Niratu. Tapi kamu jangan buat masalah. Kalau kamu sudah menemukan Angling Kusuma, kamu cepat kembali ke sini dan lapor padaku. Baik, Niratu. Menyusul Jagal Alugoro. Tidak perlu, Bopo. Tapi Bopo tidak mau kehilangan mustika kalung yang antaboga. Kita tunggu saja hasil penyelidikan Jagal Alugoro. Tapi... saya yakin dia tidak akan membuat kesalahan lagi, Bopo.
siapa kesatria ini? Ini saja, ini dulu yang harus aku laporkan. Cukup! Bagaimana Jagal Alugoro? Angling Kusuma ada di sana? Mohon maaf, Niratu. Saya tidak melihat dia. Tapi ada seorang pemuda lain yang... Yang kita cari Angling Kusuma Jagal Alugoro. Tapi pemuda tadi bukan pemuda sembarangan, Niratu. Siapa tahu... Genderawani, itulah sebabnya Bopo ingin ke sana sendiri. Ingin melihat apa yang terjadi sebenarnya di sana. Jangan halangi Bopo. Iya, tapi Bopo... Jaga jasadku. Biar Jagal Alugoro ikut aku. Baik, Bopo. Sumo Ngalemboro. Niratu. Apa perlu kami kawal mereka, Niratu? Oh, tidak. Tidak perlu. Baik. Kakang Mashura, datanglah. Kakang Mashura, datanglah. Ada apanya Dewi Sintawati? Kenapa kau panggil aku? Kakang Mashura, ini ada hubungannya dengan Raden Angling Kusuma. Kakang, kalau dulu Sang Prabu Angling Dharma pernah menjadi murid kita, masih haruskah putra Sang Prabu juga menjadi murid Sugalu? Ucapkan terima kasih kepada Dewa Yang Maha Pemurah. Karena sampai saat ini, Sang Prabu masih mempercayai Sugalu sebagai tempat berguru untuk putranya. Sembah saya katur, Maha Guru. Restuku untuk Raden. Ya, semoga Raden kerasan di sini. Saya harus merasa kerasan di sini. Akan saya jadikan padepokan ini sebagai rumah kedua saya. Dan Nyi Dewi juga Maha Guru sebagai orang tua saya. Iya. Nyi Dewi Sintawatilah yang benar-benar akan menjadi orang tua kedua Raden. Sebab dengan Nyi Dewi lah Raden akan selalu bertemu. Saya tidak bisa selalu dekat dengan Raden karena keadaan saya. Saya mengerti, Maha Guru. Ramanda Prabu sudah banyak bicara tentang Maha Guru. Ya, kalau begitu, apalagi yang harus kita bicarakan? Saya kira semuanya sudah jelas. Nyi Dewi, perlu saya ingatkan, mempunyai murid seorang pangeran. Apalagi pangerannya, Pangeran Angling Kusuma. Nyi Dewi harus hati-hati. Ya,
sebab banyak penyusup yang akan datang, yang akan menculik sang pangeran. Seperti orang ini. Kurang ajar, Mahasura. Soca Cendawa. Lihat itu. Itu Mpok Mahasura, kan? Iya. Mau kemana kamu, Soca Cendawa? Aku tidak ada urusan dengan itu mereka. Siapapun yang datang ke Sugalu, apalagi untuk mencari Raden Angling Kusuma, harus berhadapan denganku. Ayo maju, Soca Cendawa. Ayo, jangan lari. Tinggalkan tempat ini, Bopo. Biar Alugoro yang mengatasi. Jelman seseorang ini. Ia membuntuti kami sejak dari Maulapati. Apa perlu kita bantu? Kelihatannya tidak. Empu Mahasura bisa mengatasi. Kita lihat saja. Jaga Satria. Tahu saja jaga. Mohon maaf, Eyang Guru, karena saya tidak mampu mengejarnya. Tidak apa-apa, Kakang. Kakang,
Angling Kusuma, orang itu sudah mengikuti sejak dari Malwapati. Benar-benar. Siapapun dia, dia adalah orangnya Soca Cendawa dan Gendrawani, musuh lama Sang Prabu Angling Dharma. Kelihatannya mereka merubah taktik, bukan menyerang Sang Prabu, tetapi merubah sasaran, menyerang putranya. Hati-hati Dinda. Pada suatu saat nanti, mereka pasti akan kembali lagi. Iya. Iya. Oh ya. Apa Raden sudah kenal dengan Jagat Satria? Kami sudah saling kenal, Mahaguru. Iya. Mudah-mudahan kami bisa menjadi sahabat yang baik. Iya. Syukurlah kalau begitu. Itulah yang sangat saya harapkan. Tidak. Tidak. Angling Kusuma. Tidak. Ibu tidak ingin kalau Nanda bersahabat dengan Jagat Satria. Ibu tidak ingin kalau akhirnya kalian sama-sama bertualang. Siap melayani Gusti di sini. Tidak perlu. Tinggalkan saya sendiri di sini. Baik, Gusti. Ibu tidak ingin. Oh ya, aku harus menghubungi Kanda Angling Dharma. Kanda Prabu Angling Dharma, bisakah Kanda mendengar Dinda? Kanda, Kanda Prabu. Dinda, Dinda, Dinda Dewi Sekarwangi. Dinda kah yang memanggil Kanda? Iya, iya Kanda. Ini mengenai putra kita, Angling Kusuma. Dinda, Angling Kusuma berada dalam pengawasan Empu Mahasura. Dinda, apa yang dikhawatirkan? Yang Dinda khawatirkan persahabatan yang akan terjadi dengan Jagat Satria, Kanda. Dinda tidak mau kalau putra kita terlalu dekat dengan Jagat Satria. Dinda tidak mau kalau akhirnya dia menjadi petualang. Dinda Sekarwangi, bertualang bagi anak muda itu biasa, Dinda. Wajar. Biarkan Angling Kusuma bertualang. Biarkan ia mencari pengalaman. Sebab setelah ia cari dan ia temukan, maka Angling Kusuma akan segera pulang dan melaksanakan tugas kenegaraan yang harus dia pegang. Jangan khawatir, Dinda. Angling Kusuma akan menjadi orang yang tahu akan tugasnya. Iya, Kanda. Dinda mengerti. Tapi... Percayalah, Dinda. Angling Kusuma akan menjadi putra kita yang baik. Yang akan membahagiakan kita. Orang tua yang menyayanginya. Iya, Kanda. Iya. Bagaimana, Bopo? Hah? Kalah lagi? Kembali lagi ke Meranggas? Iya, terpaksa. Apa boleh buat? Bopo, kalau begini terus kapan bisa menang? Kita pasti menang. Akan menang. Tapi mundur teratur lebih baik daripada tetap menyerang tetapi akhirnya berkalang tanah. Dan kau Jagal Alugoro, sekali lagi kamu gagal dan kalah. Jangan berharap kamu akan bisa terus bersamaku.
Iya, Bopo. Iya. Saya akan memanggil Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan. Saya akan meminta petunjuknya. Jangan sekarang, Genderawani. Jangan sekarang. Kapan, Bopo? Nanti. Setelah kita kembali ke Meranggas. Iya, tapi... Kamu mau Empu Mahasura mengejar kita dan menghancurkan kita di sini? Ya, tidak, Bopo. Kalau begitu pulang, kita susun dulu kekuatan baru. Bopo! Bopo! Nyi Ratu, lihat Nyi Ratu. Apa itu Jagal Alugoro? Siapa mereka? Kalian tahu siapa mereka? Tidak tahu, Nyi Ratu. Nyi Ratu. Ya? Kalau tidak salah, itu Ki Hanubawa dari puncak Gunung Kelut. Oh, kamu kenal dengan mereka? Mereka dari golongan hitam, Nyi Ratu. Mau kemana mereka? Mereka mendarat, Nyi Ratu. Izinkan saya mendekat untuk mengetahui tujuan mereka. Tunggu Jagal Alugoro. Kita lihat saja mereka dari sini. Mereka bawa itu Jagal Alugoro. Itu jelas senjata, Nyi Ratu. Senjata? Senjata apa? Bagaimana cara kerjanya ya? Itulah yang saya tidak tahu. Hei, lihat. Apa yang mereka lakukan? Sudah tepat sasarannya. Apa yang terjadi ya? Mereka adalah orang-orang yang licik. Mereka sengaja melakukannya. Saat Kakang Masyura sudah pergi, aku harus mencarinya. Aku harus merebutnya kembali dari tangan mereka.
Jadi dengan alat aneh itu mereka menculik anak muda itu? Iya, Niratu. Tapi kenapa bukan Angling Kusuma yang mereka culik? Saya tidak tahu, Niratu. Tapi pasti ada sesuatu yang menarik sehingga Ki Hanubawa mau beresiko menculik anak muda itu. Iya. Pendapatmu benar. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Ki Hanubawa dari puncak Gunung Kelut menculik anak itu. Kita harus cari tahu. Siapa anak muda itu? Kenapa diculik? Dan punya kelebihan apa dia? Izinkan saya ke puncak Gunung Kelut, Niratu. Akan saya selidiki apa yang Niratu ingin ketahui. Ya, memang itu yang harus kamu lakukan. Berjasalah padaku supaya kamu tetap menjadi senopati. Mohon doa restu, Niratu. Silahkan, aku tunggu kamu di Merangkas. Hanubawa, bekerja samalah denganku. Jadilah sekutuku. Aku ingin sekali memanfaatkan senjata anehmu itu. Guru tahu siapa kira-kira penculiknya? Siapapun mereka, mereka pasti dari kelompok golongan hitam yang sangat mengetahui siapa Jagat Satria sebenarnya. Guru, siapa Jagat Satria sebenarnya? Sebenarnya Jagat Satria adalah putra dari Sudawirat dan Lokahita yang lahir dengan usar-usar enam. Usar-usar enam? Apa keistimewaannya, Guru? Menurut Pandom Jongko Kumolokolo, bayi yang lahir dengan usar-usar enam bisa menjadi penghancur bagi golongan hitam kalau sampai berada dalam kelompok golongan putih. Tapi ia bisa menjadi penghancur bagi golongan putih kalau ia berada dalam kelompok golongan hitam. Jadi sangat beralasan Ki Hanubawa dari golongan hitam sangat menginginkan Jagat Satria. Iya. Guru, apa penculik aneh tadi ada hubungannya dengan kelompok Ki Hanubawa dari Gunung Kelut yang gagal pada waktu itu? Iya, pendapatmu benar. Kalau begitu, Guru, izinkan saya untuk mengejarnya ke puncak Gunung Kelut. Tidak. Kamu tidak akan sanggup untuk sampai ke sana. Kamu harus memakai kendaraan yang bisa terbang. Kalau begitu, izinkan saya saja, Guru. Saya bisa menembus bumi untuk mencapai puncak Gunung Kelut. Keberadaan Jagat Satria dan Raden di tempat ini adalah karena Kakang Resi Mahasyura. Jadi tidak ada salahnya kalau masalah ini saya bicarakan dulu dengan Kakang Resi yang sekarang berada di Jonggring Salaka. Setelah saya bicara dengan Kakang Resi, barulah kita tahu apa yang harus kita lakukan. Iya, baik, Guru. Ayo. Tinggalkan tempat ini ya. Jangan di luar. Jangan sampai dia kabur.
Asmalwapati. Berarti aku sudah dekat. Aku harus sampai sebelum malam. Ya. Iya, Bopo. Malwapati sudah di depan mata. Bagaimana kita bisa menyusup masuk dengannya kalau pengawal itu masih mengikutinya terus? Lakukan sesuatu. Biar aku bebas mengejar Ganur Wenda. Akan kami buat pengawal itu kehilangan jejak. Ayo, Kantil. Menyerangku. Hah? Siapa kalian? Ikat dia dengan tali jemari. Pelajaran terakhir. Sesatkan dia. Sudah. Apa yang harus aku lakukan? Langsung menghadap Romo Prabu atau Raden? Kiparusa? Kiparusa? Memanggil saya? Kiparusa? Saya Raden. Sayalah yang memanggil Raden. Siapa paman ini? Apakah kita sudah saling kenal? Raden mungkin tidak mengenal saya. Tapi saya cukup mengenal Raden. Paman mengenal saya? Tentu saja. Sorot mata dan sosok Raden mengingatkan saya pada Sang Prabu Angling Dharma. Ketika Sang Prabu masih muda.
Wah, ini menarik. Coba Paman ceritakan, apa saja yang Paman ketahui tentang saya? Mari kita bicara di sana. Kalau sudah terjadi kesepakatan, kita malih rupoh, lalu bergabung dengan mereka. Siapkan diri kalian. Raden, saya tidak bisa banyak bicara tentang Raden. Tetapi saya bisa menjadi pengantar Raden menghadap Sang Prabu. Dan Sang Prabu sangat mengenal saya. Apalagi ketiga anak gadis saya, Raden. Tiga gadis? Iya, Paman mempunyai tiga anak perempuan. Benar sekali, Raden. Sudah ada kesepakatan belum ya? Kelihatannya sudah, Yunda. Iya, Yunda. Kalau begitu kita malih rupo sekarang. Ketiga anak gadis saya akan menemui Raden kalau Raden sudi menerima mereka. Mereka ada di sini, Paman. Iya. Saya Asma Dewi. Saya Asma Ranti. Dan saya Asmawati, Raden. Terimalah sembah kami, Raden. Iya, saya terima. Tapi, tunggu dulu. Siapa Paman ini sebenarnya? Sedangkan saya sudah mengenal ketiga gadis anak Paman. Tapi sejauh ini saya belum mengenal siapa Paman ini sebenarnya. Saya Aswangga, Raden. Aswangga Detya. Aswangga Detya? Iya. Aswangga Detya yang akan menjadi pengawal dan pelindung Raden. Pengawal dan pelindung? Iya. Perlukah saya pengawal dan pelindung ketika saya menghadap Ramada Prabu, orang tua saya sendiri? Oh, perlu, Raden. Sebab begitu Raden mengetuk gerbang dan mengatakan bahwa Raden adalah putra Prabu Angling Dharma, maka keterangan Raden langsung tidak dipercaya. Bahkan sudah bisa dipastikan Raden dikeroyok oleh para prajurit-prajurit Malwapati. Mau Raden begitu? Loh, kenapa, Paman? Karena Raden dianggap menghina raja. Kurang ajar! Berani benar kau mengaku putra Prabu Angling Dharma! Tangkap dia! Kami pendeka. Tunggu! Kami tamu dari mancanegara. Nah, itulah yang akan terjadi. Para prajurit itu akan mengeroyok Raden. Benar begitu, Paman? Benar, Raden. Tapi kami tidak ikhlas, Raden. Oh ya? Demi menjaga keamanan, izinkanlah saya dan ketiga putri saya untuk mengawal Raden. Iya, Raden. Izinkan kami untuk mengawal Raden. Kami sayang pada Raden. Baik, kalau begitu antarkan saya sekarang. Raden. Raden dari perjalanan yang cukup jauh. Pakaian Raden kotor. Pantaskah Raden menghadap Ramanda Prabu dalam keadaan seperti ini? Jadi, bebersihlah dulu, Raden, di pondokan kami. Pondok kami tidak jauh, Raden. Hanya dalam beberapa langkah saja. Jangan khawatir, Raden. Akan saya sediakan air hangat agar rasa capek dan pegal-pegal Raden hilang.
Bagaimana, Raden? Iya, kalau begitu, apa salahnya? Siapa? Saya, Wingko Manik. Wingko Manik? Iya, saya Wingko Manik. Apa aku mengenalmu? Tidak, Tuan tidak mengenal saya. Tetapi saya sangat mengenal Tuan. Kamu mengenal namaku? Iya. Karena Tuan sudah sangat terkenal. Tapi siapapun kamu, aku tidak mengenalmu. Aku sudah mengundurkan diri. Aku sudah meninggalkan dunia persilatan. Saya tidak yakin Tuan akan mengundurkan diri. Apalagi kalau Tuan sudah mana tahu berita penting apa yang saya bawa ini. Cepat tinggalkan tempat ini. Jangan coba menggoda aku. Baik, saya akan pergi. Ya, pergi sana. Tetapi perlu Tuan ketahui bahwa Sudawira dan Lokahita punya anak laki-laki berusar-usar 6. Dan Tuan tentu tahu apa arti anak berusar-usar 6 yang dilahirkan oleh sepasang pendekar seperti Sudawira dan Lokahita. Usar-usar 6? Iya, dan ingat, anak berusar-usar 6 itu adalah cucumu, darah dagingmu. Tuan tahu bukan apa arti usar-usar 6 dalam dunia persilatan? Ayo masuk. Jangan coba-coba membohongi aku ya. Tidak, tidak. Sudawira dan Lokahita sudah punya anak. Iya. Siapa namanya? Jagat Satria. Anak itu berusar-usar 6. Iya. Hei, kau lihat sendiri usar-usar itu. Iya. Berarti anak itu akan menjadi penerusku. Darahku mengalir langsung kepadanya. Berarti dia akan menjadi calon penghancur golongan putih. Benar begitu? Benar, Gusti. Dia dikawal oleh seorang laki-laki dan 3 putri. Mereka mengaku dari Kartanegara. Kalau memang benar mereka dari Kartanegara, berarti yang datang ini adalah putraku, dari Nidewi Sukesi. Tapi kenapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya? Tidak, Prabu. Benar atau tidaknya, tidak ada salahnya kalau kita bersikap waspada. Apa saran Kanda? Ya. Kita terima mereka di dalam Balis Gologolo. Dan memang kalau benar, putra Dinda Prabu yang menghadap, baru kita ajak masuk ke dalam agung. Iya, saya terima usul Kanda Madrim. Abdi, hadapkan mereka ke Balis Gologolo.
Baik, Gusti. Apa yang Paman ramalkan tidak terbukti, Paman Aswanggeretia? Penjaga gerbang menerima saya dengan baik. Bahkan Abdi Gandek menyambut saya. Dan hari ini kita diterima di ruangan ini. Ini memang di luar perhitungan saya, Raden. Tapi tapi kita lihat saja nanti. Oh, selamat datang di Balopati. Sembah saya haturkan, Romo. Sembah kami haturkan, Sang Prabu. Sembah Sang Prabu. Saya mencium sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Kenanga, siapkan sihir kalian sebelum mereka tahu siapa kita sebenarnya. Siapa mereka? Segera akan kita ketahui, Gusti Prabu. Bopo, nenek itu kelihatannya cukup tangguh. Apakah kita akan melawannya? Jangan. Lebih baik kita mundur. Ayo, Kenanga. Ayo. Kecurigaan Kanda benar. Mereka kabur. Tapi siapa mereka? Prajurit, tangkap dia! Tunggu. Saya dan Nurwenda. Siapa? Dan Nurwenda. Saya putra Romo Prabu Angling Dharma. Saya Saya dan Nurwenda. Saya putra Romo Prabu Angling Dharma. Romo Prabu? Apalagi ya? Cincin ini sebagai buktinya. Cincin. Saya putra Romo Prabu Angling Dharma. Cincin ini milik Romo Prabu yang diberikan pada ibunda saya. Cepat sebelum terlambat, bawa anak muda itu kemari. Baik, Bunda. Lepaskan saya dan hadapkan saya ke Romo Prabu. Gusti Batih. Dewa, lepaskan.
Terima kasih, Gusti. Sesuai permintaanmu, mari saya hadapkan kamu pada Sang Prabu. Terima kasih, Gusti. Bagaimana kalau dia benar-benar putra Gusti Prabu, Nyi? Bagaimana ya? Tidak, Prabu. Maafkan saya, Romo Prabu. Maafkan putra Romo yang tidak punya sopan satu ini. Nanti dulu. Siapa kamu? Berani-berani mengaku sebagai putraku? Saya dan Nurwenda, Romo. Oh iya. Cincin ini, Romo. Ibunda Dewi Sukesi memberikan cincin ini kepada saya. Menurut Ibunda, cincin ini harus ditunjukkan pada Ramanda. Romo pasti mengenalinya. Namamu dan Nurwenda? Iya, Romo. Silakan. Lalu siapa para pengantarmu? Kenapa mereka menyerangku? Mereka menyerang Ramanda? Iya, iya. Dengan sihir mereka menyerang. Sekarang ini baru kita tahu bagaimana-bagaimananya. Bagaimananya? Iya. Bagaimana-bagaimananya kita tahu sekarang ini. Ayo, kita ke sana. Tunggu, Nyi. Prajurit, kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang. Baik, Gusti. Ayo. Itulah sebabnya. Dengan sihir pula, Nyi Jantur menggunakan sihirnya melempar Raden dan mereka dari Bali Segolo-Golo. Oh, maafkan saya, Romo. Saya tidak mengerti kalau mereka... Mereka dari Kertanegara? Bukan. Kalau begitu siapa mereka? Kenapa mereka bisa jadi pengantarmu? Mereka mencegah saya, Romo. Mereka mengaku punggawa dari Malwapati. Ah! Kalau begitu, mereka itu pasti Segawon Lanang. Dewi Kenanga, Cempaka, dan juga Kantil Gusti Prabu. Kenapa Nyi Jantur berkesimpulan begitu? Ah, ya. Kan sulit untuk masuk sendiri ke Malwapati Gusti Prabu. Jadi, mereka ya mencari tumpangan. Dinda Prabu, saya setuju dengan pendapat Nyi Jantur. Kalau begitu, maafkan saya, Gusti. Maafkan saya juga, Gusti. Raden dan Nurwenda. Iya. Saya tadi telah gegabah pada Raden. Maafkan saya juga, Raden. Saya telah... Lupakanlah. Lupakan semua. Tidak ada yang harus minta maaf. Ini semua karena tugas dan karena salah paham. Berhenti, 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 berhenti. Ya, ini rumahnya. Oh, itu rumahnya, Guru? Ya, ya, ya. Ayo cepat turun, selidiki Sudawirat, terutama anaknya. Baik, baik. Ada atau tidak? Ayo cepat. Baik, Guru. Mudah-mudahan Jagat Satria ada. Uyut, Wirat, kenapa kita tidak pergi ke Sugalo untuk menemui Jagat Satria? Aku ingin sekali bertemu dengan putra kita. Iya,
Hita, keberadaan Jagat Satria di Sugalu kecuali untuk menggembleng agar Jagat Satria bisa menguasai ilmu kanuragan yang sempurna, juga untuk menyembunyikan Jagat Satria dari incaran orang-orang golongan hitam. Untuk apa kita ke sana, Hita? Bisa-bisa kita akan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang ingin menguasai anak kita. Wirat! Hita, biarkan Jagat Satria tenang dan terlindung di sana. Suatu saat, kita pasti akan ketemu juga. Lari-lari. Apa yang terjadi? Jaga Satria ada di Sugalu, Guru. Kita harus ke sana. Hah? Ke Sugalu? Dari mana kamu tahu? Sudah Wirat, Guru. Sudah Wirat sendiri yang bicara. Kenapa ada di Sugalu? Mana saya tahu, Guru? Siapa itu? Ke sawah, ayo cepat. Apa yang terjadi di rumah? Hita. Ya sudah. Hita? Aku akan berangkat sendiri. Uyut. Mau pergi kemana, Hita? Nanti dulu. Ada apa ini? Tuh. Wirat, ada apa? Apa yang telah terjadi? Tidak ada apa-apa, Uyut. Tidak ada apa-apa bagaimana? Hita, sini. Kalian bertengkar. Hita, Uyut. Ada apa, Hita? Dia nekat ke Sugalu. Sugalu? Iya. Oh, jadi karena itu kalian bertengkar? Iya, Uyut. Dan dalam pertengkaran kalian, kalian menyebut-nyebut keberadaan Jagat Satria di Sugalu? Iya, Uyut. Iya. Inilah akibatnya. Karena kalian bertengkar, kalian tidak tahu bahwa ada seseorang yang menguping pembicaraan kalian. Menguping? Iya, dan orang itu kabur. Percuma. Hita, sekarang baru kamu bilang begitu. Orang itu sudah kabur dan apa yang ia inginkan sudah ia dapatkan. Tidak, tidak, Uyut. Saya tidak mau seorang pun tahu di mana keberadaan Jagat Satria. Tidak akan mungkin.